Halo, saat ini kalian sedang menyaksikan AWR Spotlight, ruang tamu jagat hukum Indonesia. Jadi edisi ini spesial, Bro. Spesial. Spesial. Beda dengan AWR sebelumnya. Sebelumnya. Nah, sebelum kita undang bintang tamu kita di AWR Spotlight, kita juga membuka polling channel kita melalui YouTube. Silakan nanti pada para pemirsa, subscriber yang setia untuk melakukan polling. Nanti kita bisa undang bintang tamu sesuai dengan keinginan pemirsa para sekalian. Sesuai. Dan bintang tamu kita kali ini, Bro, itu berdasarkan polling itu, Bro. Oh, berdasarkan polling. Jadi sebelum itu kita sudah melakukan polling itu. Jadi pollingnya itu kita tanyakan keinginan para netizen kita itu maunya bintang tamunya dari kalangan mana? Jadi terbanyak di ranking 1 itu ternyata para subscriber kita itu ingin atau mau yang diundang itu sosok profesional korporasi di bagian hukum. Sepertinya memang itu menjanjikan ya, menjanjikan. Dan bisa memberikan inspirasi juga buat teman-teman sekalian yang menyaksikan. Oke, kalau gitu kita langsung. Siapa? Penasaran pasti. Oh iya. Kita sambut. Kita panggil saja. Miklas. Wow. Silakan, silakan. Boleh duduk ya. Halo. Apa kabar? Bu Nikla, Mbak Nikla, Jeng Nikla. Kayaknya sus? Kalau dilihat dari sesnya, adik aja. Oh, ya. Sus ya? Bukan sus. Enggak, kalau sus kan zaman dulu. Oh iya. Tetap muda, Bro. Iya dong. Apa kabar? Baik. Baik. Aktivitas sehari-hari bagaimana? Aktivitas sehari-hari ya... Jalan-jalan? Jalan-jalan, olahraga, urus rumah tangga. Nanti kita akan mengenal lebih jauh tentang bintang tamu kita di AWR Spotlight. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tutup komen. Susah nggak tadi kesini? Nggak ya? Nggak. Biasa aja. Kan kalau AWR ini kan di tengah pusat kota. Iya. Eye catching. Iya, betul. Memang nanti kita ada mercusuarnya juga. Lampu-lampu kita pasang lah. Biar lebih meriah. Iya. Jadi bintang tamu kita kali ini adalah Mbak Nikla. Iya. Atau biasa dipanggil dengan Mbak Lala. Mbak Lala. Mbak Lala, tadinya sebenarnya dia ini 4 bersaudara. Karena cuma sekarang yang kita hadirkan yang salah satunya dulu ya. Okay. Nanti yang tiga dipanggil lagi. Nanti dipanggil lagi nanti kalau ada Ibu Nikla ini. Ibu Nikla. Mbak Lala ini bekerja sebagai bekerja di perusahaan ya, PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Lulusan dari mana sebelumnya? Lulusan dari Fakultas Hukum Undip. Universitas Diponegoro, Semarang ya? Ya. Semarang. Mungkin sopan nggak kalau kita tanya lulus tahun berapa itu ya, kira-kira ya? Sedikit menyinggung tapi harus di harus diungkapkan. Diungkapkan. Karena untuk memberikan pemahaman ke pemirsa sekalian bahwa keprofesionalannya sudah tidak perlu diragukan lagi. Bener banget, Bro. Sudah levelnya usia, udah. Ya, berusia. Berarti dilihat dari tahun lulus ya. Gitu. Kalau kita kan tahun lulusnya masih muda, ya. Karena semakin walaupun usia sudah tua, semakin tua semakin tinggi semakin expert ya saya. Oke, okay. Silakan Mbak Nikla. Lulusnya aja ya. Lulus tahun 2004. 2004, kemudian bekerja, Mulai bekerja. Perusahaan saat ini. Kalau mulai bekerja di perusahaan saat ini sih di 2008 ya, tapi 2008. Dari sebelum 2008 di sini kan sudah ada pengalaman lainnya ya. Betah bekerja di tempat yang sekarang ini? Betah. Udah pasti belum. Nah, jadi berarti sudah hampir 16 tahun. 16 tahun, 2 windu. Termasuk 2 windu, 2 minggu, 2 windu. 2 windu loh. Iya. Waduh, tentu akan semakin penasaran nih gimana obrolan kita dengan narasumber kita yang satu ini. Untuk itu kembali diingatkan, jangan lupa untuk like subscribe komen, komen, dan jangan lupa jadikan AWR TV sebagai channel favorit kalian. Oke. Kita ngobrol-ngobrol dulu lah ya. Masa udah datang ke AWR Spotlight malah nggak di
apa namanya? Diajak ngobrol. Diajak ngobrol. Masa dianggurin. Iya. Mending diapelin, Mbak. Oh, iya benar. Lempar anggur, ya, apel. Iya, dikasih apel. Mbak Lala. Ya. Mbak Lala ini kan sekarang sudah bekerja. Ya. Di PT Pupuk Sedia Palembang. Ya. Bisa cerita nggak sekarang pekerjaannya tuh sebagai apa? Oke. Untuk yang sekarang ya berarti ya. Apa mulai dari saya masuk nih? Dari awal deh, gimana? Jadi dari 2008 itu saya diterima di Pusri itu kerjanya sebagai staf hukum. Staff hukum. Memang langsung ke bidang legal. Sesuai dengan background pendidikan tadi kan. Iya. Jadi dari 2008 itu sampai di 2021. Nah, di 2022 awal itu saya dapat amanah baru nih, ditempatkan di tempat yang baru. Jadi pindah ke tim yang bagian mengurus piutang macet khususnya. Piutang. Ya. Jadi sebenarnya sekarang justru tidak lagi di bidang hukum ya sebenarnya ya. Betul. Sebenarnya kalau untuk ininya ya, memang bukan hukum sih, tapi ketika kita masuk ke pekerjaan itu sebenarnya menurut saya ya memang Mas justru banyak perlu basic hukumnya di situ, makanya masih sangat diperlukan. Sangat tertolong ya ketika saya ditempa ya ditempa selama sekian tahun itu di legal tuh basicnya masih sangat kepake sekali seperti itu di bidangnya sekarang. Kalau begitu dulu waktu masih di bidang hukum waktu awal masuk sampai sebelum pindah ke tadi piutang, kira-kira pekerjaannya apa aja dulu waktu di waktu di bidang hukum itu menangani apa aja biasanya? Oh, kalau di bidang hukum itu dulu ya kan memang lama ya, dari 2008 sampai 2021 itu kan sekitar berapa belas tahun? 12 tahun ya. Semua pekerjaan dari dulu ya pekerjaan-pekerjaan yang kecil ya, mulai dari misalnya urus perizinan gitu kan. Kemudian kita ngurus juga perizinan terkait tanah, kayak perpanjangan sertifikat, terus juga pendapat-pendapat hukum, bikin perjanjian yang pasti ya. Kalau bikin kita drafting perjanjian itu udah pasti kerjaannya orang legal, udah makanan sehari-hari. Kemudian juga review pedoman-pedoman perusahaan ya seperti itu sih. Mungkin kebanyakan di perdata kali ya. Kalau di perdata. Ini ya di klasifikasi bidangnya. Ya, klasifikasi bidangnya kita banyak ke perdata sih. Untuk adaptasinya Mbak, ngaruh nggak dari selama ini bekerja di legal kemudian pindah posisi ke bagian piutang itu adaptasi gimana? Ruang lingkup kerjanya. Ruang lingkup kerja ya. Sebenarnya kalau untuk adaptasi ruang lingkup kerja seperti saya tadi sampaikan ya, sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda karena memang yang ditangani tim saya ini kan sekarang adalah piutang-piutang yang bermasalah. Which is artinya upaya-upaya yang harus dilakukan pun kan langkah-langkah hukum seperti itu ya. Ya mungkin adaptasinya itu justru yang tiba-tiba tidak ada partner yang sama-sama mengerti hukum gitu ya. Kalau sama ini kan kita kerjanya di memang lingkup yang ini ya, mesti sama semua nih, jadi kita bisa diskusi enak nih. Kalau misalnya ada case ini gimana ya mas, ini gimana ya, nah, itu kita langsung masing-masing tuh udah ada pendapat hukumnya sendiri gitu. Karena kalau di yang baru ini, karena saya sendiri hanya yang orang hukumnya gitu kan, jadi ya itu tadi perlu penyesuaian, jadi kita nggak dapat inputan yang dari sisi orang hukum juga seperti itu kan. Tapi plusnya adalah kita dapat inputan dari orang-orang yang latar belakangnya berbagai macam bidang ya, berbagai macam ilmu dan pengalaman kayak jadi gitu. Bisa justru lebih ini ya, lebih punya jawaban. Betul, jadi kayak lebih lengkap ya, lengkap, apa, sudut pandangnya gitu ya. Nah, terus sebenarnya kalau ketika kita butuh untuk lebih dalamnya terkait hukum ya, kita minta bantuan dari teman-teman di legal kayak gitu. Ini bocoran dari tim kita Mbak Lala ini sebenarnya juga sebagai seorang profesional di bidang pengadaan. Iya ya. Beliau ini salah satu yang tersertifikasi di bidang pengadaan. Jadi masih belum diceritakannya, nanti biar kita ngobrol lagi ya. Tapi mungkin kita mundur dulu sedikit waktu zaman kuliah nih. Masa kita nggak tahu
tiba-tiba kadang kan kita harus melihat kesuksesan orang itu juga dilihat pada saat dia menujunya. Ya, meniti di awalnya dulu, bro, ya. Ya. Jadi kalau tadi masuk melalui pintu, kalau sekarang waktu kuliah mungkin masuk melalui tes. Oh, ya. Iya, tes betul. Karena dulu kan masih tes, bro, ya. Masih tes, ya. Dulu masih sebutan manual. Namanya, ya. Masa disebut ya, jadi ketahuan ya kalau sebutannya apa gitu. Udah. Nama boleh berbeda, ya kan. Mawar tetaplah Mawar. Luar biasa bro, kita ini. Nah, dulu kepikiran memilih fakultas hukum, gimana ceritanya Mbak Lala ini? Cerita sedikit. Iya. Sebenarnya. Atau kena paksa atau dijorokin teman atau biasanya dulu tua. Ada cowoknya. Ya kita nggak tahu. Mungkin bisa berbagi pengalaman. Saya kan cowok sih. Jadi kalau cerita awal dulu kenapa sampai harus memilih fakultas hukum. Sebenarnya saya tuh minatnya awalnya pilihan saya bukan hukum. Dan psikologi pasti ya? Iya betul. Ya, paranormal. Iya. Cuma yang paranormal juga berarti. Iya. Kelihatan ya. Memang harus bisa memiliki kemampuan-kemampuan. Keren banget. Keren. Ya, psikologi justru pengen ya, awal. Saya maunya psikologi ya gitu. Nah, cuman memang dulu kan kita ada bimbel kan, ada tryout, ternyata berdasarkan tryout itu nilai saya nggak nyampe nih kalau untuk ngejar psikolog. Oh ininya, dulu apa nama istilahnya, passing grade. Passing grade, iya. Itu ketahuan nggak tahunnya berapa? Ya nggak apa-apa, intinya ya. Bahwa itu nanti bisa menjadi pelajaran buat yang lagi nonton. Ada dulu itu. Ada barang itu. Dulu passing grade. Yeah. Nah, saya itu cuma diperbolehkan kuliah keluar dari Palembang. Kalau? Ada batas range-nya, jadi harus ada, mungkin orang tua saya mempertimbangkan, okay, kalau kamu di situ ada siapa, mungkin maksudnya terdekatnya siapa sih di situ, gitu. Nah, ketika itu ada psikologi, fakultas psikologi, tapi di Surabaya, di Unair. Ya. Maksudnya yang ini? Yang saya bisa nyampe itu. Saya nggak dikasih, akhirnya dikasih opsi lah sama orang tua saya, waktu itu ayah saya. Yaudah, gini aja, pilih kalau fakultas hukum di mana. Karena saya pilih. Oh, memang sudah diarahkan fakultas hukum. Waktu itu saya tetap ngotot fakultas hukum, saya pilih UNPAD, pilihan pertama. Pilihan kedua itu, awalnya saya mau tetap psikologi. Psikologi, cuman setelah dicoba-coba terus, tetap nggak dapet tuh psikologi yang sekitaran Jogja, Bandung, gitu kan nggak bisa. Akhirnya, ya sudah, saya ingat di sekitaran Semarang ada keluarga orang tua. Jadi, saya tanya, kalau di Semarang boleh enggak? Tapi fakultas hukum juga, ya sudah enggak apa-apa. Jadi akhirnya ke fakultas hukum di Universitas Ponorogo. Namanya di Universitas. Kalau psikologi itu bukannya harus IPA ya? Nah, makanya jadi kalau IPA itu ada yang IPA, ada yang IPS ya, IPC. Ya itu mungkin sudah istilah baru lagi ya buat teman-teman ya kan, mungkin sekarang nggak ada lagi kan, makin mungkin bisa di Google aja nanti ya, kita nggak bisa jelasin. Checklist tadi. Nah jadi itu makanya kenapa sampai ke Unair itulah yang bisa IPS. Jadi pilihannya untuk psikologi yang IPS itu memang agak sedikit terbatas. Kalau nggak salah itu UGM pun IPA. Itu IPC. Oh, IPC. Benar, IPA. IPA. Kalau nggak salah ya, kalau saya lupa saya tempat itu apa. Saya sempat pengen banget itu masuk psikologi UGM, karena ya pasti UGM ya. Nah, cuman saya lupa, ininya nggak jadi karena apakah dia harus IPA atau memang saya nggak nyampe nih. Pasti gitu. Jadi akhirnya pilihan jatuh ke Semarang, tapi jadinya Fakultas Hukum. Nah, begitu masuk ke Fakultas Hukum itu, ada rasa masih menolak ya mungkin atau apa, pengen psikologi atau begitu pas sudah masuk fakultas hukum ternyata enak-enak atau masih kepikiran psikologi. Iya, psikologi. Kan biasanya kan kalau dulu masih ada tahun kedua yang bisa nyoba lagi. Iya, benar. Itu kayak teman saya tuh kayak gitu. Iya, ada memang. Jadi dia masuk nih. Tahun nyoba lagi nyoba. Iya. Ngabisin kuota itu namanya. Ngabisin kuota orang lain. Itu harusnya itu orang itu merasa bersalah dia. Iya. Karena ngabisin kuota orang yang kesempatan untuk negeri. Sekarang dia udah isap, bro. Oh iya. Kita udah lebih dari yang benar. Perjalanan jalan. Ya, jalan. Papa petualangnya. Petualang.
Jadi sih, pas pertama masuk akhirnya? Ya saya sih awalnya pas masuk juga masih agak setengah hati ya, masih pengen. Kayaknya bukan pilihan aku gitu. Bukan ya. Bukan passion cocok ya. Passion saya gitu. Sekarang. Cuman akhirnya ya lama-lama dijalani ya udahlah. Iya karena bayar ya soalnya harus jalani ya. Kalau gratis bayar kan dan, mungkin. Bayar dan kalau mulai lagi nggak dibayarin gitu kan. Jadi udah terpaksa dijalani aja. Udah jauh, habisin uang lagi. Udah jauh, berarti dulu ngekos. Waduh, ini perjuangan nih buat teman-teman ya. Jangan apa istilahnya, jangan menyia-nyiakan itu berarti. Terus kemudian selama masa perkuliahan mengikuti, ternyata bisa menikmati juga akhirnya. Ya, akhirnya kita nikmati aja lah, kita jalani. Berapa lama itu kira-kira, Mbak Lala? Menerima. Iya, bisa akhirnya menikmati itu. Kalau nggak salah sekitar setahun lah ya. Oh, masih di awal lah ya. Awal aja sih. Ya karena kalau nggak kita nikmatin, gimana kita mau jalan ya? Ya betul. Ya. Kan dapat kuota tuh sampai 14 semester sebenarnya kan? Nah itu datanya berapa malam? Yang dibayarin cuma 8 semester oh, ya? Oke. Saya cari sendiri. Jadi kamu cari sendiri. Dipendekin ya. Nah kemudian selama di perkuliahan, ada hal yang menarik nggak di dunia hukum itu? Misalnya waktu itu teringat kata-kata dosen apa yang membawa sampai sekarang? Atau misalnya ada kejadian apa dulu yang sangat berkesan waktu masa perkuliahan? Apa ya? Ya saya sih, maksudnya kalau ininya ya paling ya perjuangan ini ya. Waktu itu di semester-semester awal, semester 1, semester 2 gitu kan masih ada mata kuliah-mata kuliah wajib gitu ya. Mata kuliah umum ya. Ya, yang memang dosen-dosen yang di Undipnya itu kan memang kebanyakan dosen-dosen terbang gitu. Jadi tuh memang ada satu dosen tuh saya ingat yang pokoknya kalau kuliah tuh pagi, jam 6 pagi, dan dia nggak bisa setiap, misalnya kalau seminggu sekali, pokoknya begitu dia bisa ya si mahasiswanya harus siap semua. Jadi jam 6 pagi tuh kita udah rame. Satu kelas gitu ya, sampai duduk di luar-luar karena demi untuk ngejar absen. Iya. Ya itu sih maksudnya. Artinya tetap berjuang ya walaupun itu tadi kondisi mau bagaimanapun. Iya. Tetap harus apa? Masuk harus. Harus ya. Perjuangan-perjuangan seperti itu sebenarnya kalau di sana juga ya belajar apa yang kayak mood court gitu. Ya, itu juga sesuatu yang seperti ini ternyata kalau di pengadilan itu kan sebenarnya kita nggak tahu kan, seperti ini, kayak gitu aja sih mungkin ininya. Selama perkuliahan ada mengikuti ekskul atau organisasi. Kegiatan organisasi atau apa yang mungkin selama perkuliahan, waktu di itu kemarin? Juga. Ya kan nggak harus ini gak dengan bidang kita ya. Di luar yang organisasi kampus atau yang di luar. Kampus juga bisa nggak? Siapa tahu kan misalnya ikut kelas aktris misalnya, ya kan? Dunia teater. Teater, iya. Kalau teater sih saya nggak. Jiwa saya sama bukan jiwa seni. Oh bukan jiwa seni, bukan jiwa seni ya. Ternyata jiwa saya itu adalah jiwa petualang. Bukan juga. Olahraga. Jadi selama ini justru mengikuti yang di luar bidang hukum. Jadi kalau kayak dulu kan teman-teman ada ikut ALSA, gitu apa itu saya tidak tertarik untuk itu gitu ya. Saya juga nggak tahu sih kenapa, karena mungkin saya orangnya tidak terlalu birokrasi atau pokoknya nggak begitu suka yang organisasi gitu ya. Jadi saya lebih suka menyalurkan hobi aja gitu. Jadi saya waktu itu aktifnya justru di olahraga. Saya basket waktu itu, saya basket. Terus waktu itu sempat juga jadi pemain keyboard, pemain lapangan, pemain basket, mewakili tim universitas. Itu kampus. Jadi tetap berkontribusi walaupun nggak linier sama bidang hukum. Tapi kita tetap bawa nama universitas. Universitas tetap. Sampai fakultas atau universitas? Universitas. Universitas lagi ya. Lebih bergengsi itu. Jadi kan. Kalau untuk ke universitas kita diseleksi lagi dari masing-masing fakultas. Diseleksi lagi, kemudian ada training camp gitu ya, kita dilatih benar. Karena waktu itu memang kita mau pertandingan nasional antar universitas kayak gitu. Itu biasanya sering ada pekan olahraga antar mahasiswa. Jadi antar universitas lah kayak gitu. Itu saya gabungin sih di situ. Kalau untuk yang organisasi-organisasi linear dengan hukumnya malah saya nggak begitu kurang. Nah berarti kemudian apakah
pada saat mengikuti apa kegiatan basket itu, mm-hmm. itu terganggu nggak perkuliahannya ya, atau dengan nilai apa nilai kuliah gitu kan? Ya misalnya kita jadi kuliah. Belajar jadi hmm. berkurang gitu ya. Kalau tidur berkurang pasti oh, ya kan ya. Namanya anak kos ya. Ya pasti kebutuhannya ya cukup, ya, cukup. Ini ya, ya cukup terbatas ya mas. Sebab terbatas gue. Pasti pernah juga merasakan gitu. Iya, iya, nanti ada sesinya nih. Sama-sama anak rantau zaman kuliah itu ya. Kalau untuk apa? Waktu? Waktu hmm. dan maksudnya bagi waktu antara yeah. perkuliahan sama kegiatan ekskul tadi. Alhamdulillahnya tuh enggak terganggu ya. Enggak terganggu ya. Artinya kan enggak kuliah ambil main basket gitu ya maksudnya. Enggak juga main basket. Iya, gitu juga. Ya, memang ada waktunya masing-masing. Memang ada waktunya masing-masing dan alhamdulillah juga nilai-nilainya masih bisa saya pertanggungjawabkan ke orang tua bahwa dengan saya ikut ekskul okay. di luar ini, saya nilai-nilai saya masih oke okay loh okay. seperti itu. IPK saya juga itu masih apa ya di atas rata-rata lah wow. juga sama top yeah. Sekarang masalahnya rata-ratanya itu berapa gitu rata-rata air gitu kan rata-rata itu tinggi atau iya air pasang apa air surut ya nggak dua depannya yang jelas nggak dua depannya tapi nggak satu juga ya. Nah kemudian setelah lulus tadi kan 2004 sempat ke berbagai bidang dulu atau memang langsung bidang hukum juga? Saya ke berbagai bidang dulu. Jadi dulu kan skripsi saya itu perdata, khususnya hukum perbankan. Okay. Itu sebenarnya juga diarahkan sebenarnya sama orang tua. Karena memang orang tua saya dulu, ayah saya dulu, backgroundnya ya orang perbankan. Okay. Karena skripsinya adalah perbankan, jadi saya sepertinya tertarik dengan yang perbankan. Dunia perbankan juga. 4 tahun dari 2004 ke 2008 saya ininya di dunia perbankan. Oh, satu bidang aja. Iya, satu bidang satu aja. Satu bidang aja. Cuman pindah-pindah. Beberapa bank seperti itu. Oh, jadi ke dunia perbankan tapi membawa istilahnya tuh dunia hukumnya ke situ, tapi ternyata di waktu pekerjaan yang di tahap awal itu kepake istilahnya waktu yang masa di perbankan. Lumayan kepake sih, jadi maksudnya memang untuk nakut-nakutin orang gitu ya. Untuk bayi-checking. Iya. Ya kepake sih, karena dulu kan waktu di perbankan juga udah diliatin apa yang kayak perjanjian-perjanjian. Oh, sebenarnya masih relate, tapi ininya aja ya. Walaupun bidang kerja perbankan kerja mungkin kita nggak, bukan kita yang drafting ya, sudah ada. Cuman kan kita membaca. Mengetahui gitu, juga. Kan, ya. Cukup lama juga berarti dari 2004 tamat ke 2008. Nah kemudian terpikir untuk berpindah lagi ke korporasi. Yang tempat pekerjaan yang sekarang ke korporasi itu ada alasan khusus atau gimana ceritanya? Ya, alasan khususnya sih mungkin memang biar lebih settle ya kerjaan dulu kan. Lagi-lagi nih dorongan dari orang tua sih sebenarnya gitu kan. Cobalah cari yang lebih settle seperti itu. Kamu kalau di bank kan kayaknya perempuan kok pulang malam terus ini kan. Pulang malam juga ya waktu itu ya? Ya kalau ada menyita waktu lah ya. Maksudnya kan itu ya terus juga kan pindah-pindah ya ke daerah ke nggak di Palembang aja gitu kan. Oh waktu itu masih di waktu lulus masih di Semarang atau langsung? Udah pulang. Oh pulang lagi ya. Saya sempat nyari kerja di Jakarta sempat tes di bank gitu kan udah. Sempet. Oh, tapi yang pekerjaan ini di Palembang. Ya, ini pekerjaan di Palembang. Cuman dan sempat ke daerahnya gitu kan tadi Palembang. Jadi ya udah cobalah yang lain lagi yang lebih settle seperti itu kan, yang lebih mapan, yang lebih ini. Iya. Udah. Istilahnya kalau dalam bahasa lainnya yang lebih menjanjikan lah ya. Iya, ada jenjang yang lebih di masa tua. Oh iya. Iya, yang ada ininya ya, yang ada jaminan masa tua. Masa depan itu. Jadi memang awalnya setelah akhirnya Mbak berhenti dari yang perbankan itu, kemudian Mbak pilihannya tetap pilihan itu di korporasi sekarang atau banyak pilihannya waktu itu setelah keluar dari perbankan itu. Jadi sebenarnya waktu itu kondisinya nggak saya keluar dulu, terus saya masih di perbankan, terus kan ikut tes. Iya. Sambil menyelam minum air. Biasa dilakuin sekarang itu. Karena kalau udah lepas dulu kan hilang pegangan. Jadi itu nah saya waktu itu ada beberapa tempat jadi waktu itu sambil ada masih tetap ada kita tetap apply ke beberapa ya nggak cuma di Pusri aja waktu itu tertarik ke bidang kayak misalnya apa
kejaksaan, iya, kehakiman, gitu, atau kementerian, bisa ada juga seperti itu, ke instansi. Kan perdata notaris atau kayak gitu. Ya, ya atau ya, mau ya, jadi notaris. Ya, jadi waktu setelah lulus itu kan memang kan biasa nih kalau lulusan-lulusan aku kan pasti, oh calon hakim. Benar. Iya, iya, iya. Ya, banyak ya kakak-kakak tingkat kita. Ya saya juga ikut dong, maksudnya juga mau daftar, maksudnya saya lupa, jaksa rasanya kejaksaan. Tapi kan kita tahu ya ada syarat kan yeah, bener, ya bro ya, syarat tinggi badan. Iya, 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 ya, intinya syarat secara fisik ya. Nah, dari itu tadi saya kayaknya udah nggak lulus Pak. Jadi akhirnya tidak tertarik lah ke bidang itu. Sama kayak saya juga pernah coba itu kejaksaan, memang nggak bisa. Karena berapa dari nggak lulus ya, jawab. Iya. Padahal kan begitu sudah keterima ternyata berkembang juga. Jadi apa ya? Di awalnya tetap karena kalau dari boleh. Awal sudah berkembang nanti mau berkembang lagi gitu ya. Yang bisa berbahaya ya justru. Ya. Nah jadi lanjut lagi cerita ini semakin menarik nih obrolan kita nih. Jadi kemudian sambil apa tadi sambil bekerja ya, kemudian coba rasanya mungkin coba apply ke tempat lain. Akhirnya yang berlanjut yang di tempat sekarang ini. Ya, pilihannya kemarin memang yang sudah fix keterima itu di tempatnya sekarang ini. Bahkan ketika sudah fix keterima di sini pun, ketika sudah mulai masuk apa ya diklatnya ya, itu masih ada panggilan lagi tes untuk yang lain. Di tempat lain. Ya. Nah waktu itu sempat diskusi lagi sama orang tua ini gimana kira-kira, karena yang satu ini kan menarik ya, lebih yang mana lebih menjanjikan ini dia lebih prestis daripada yang sekarang, tapi belum final belum final dan ini di mana-mana ditempatkannya dari Sabang sampai Merauke Jadi perusahaan nasional bukan perusahaan juga sih, itu instansi. Jadi maksudnya bingung nih mau tetap terus yang Pusri atau mau coba yang ini. Padahal kan ini juga belum tentu terima karena kata orang tua sudah balik lagi, kembali lagi ke ini kita awal tadi supaya kamu nggak kemana-mana, nggak ini Pusri aja, karena pikirannya kalau Pusri kan pasti Palembang, betul. Ya kan ke daerah-daerah mana-mana kan. Waduh, ini perjalanannya lumayan juga ini berarti sudah ya. Nah sekarang kita baru mau coba ulik-ulik nih pekerjaan yang sekarang kan, tadi udah kita bahas sedikit. Lanjut ngobrolnya ini, terus kalau di tempat kerja yang sekarang, dulu kan mungkin dari junior, terus kemudian menapak-menapak ya, itu ada apa ini yang bisa di-share ke pemirsa kita nih? Misalnya perjuangannya kah? Atau mungkin ya seperti apa waktu bekerja yang bisa di... Merintis di awal gitu. Iya, misalnya kan pasti kalau... Dulu kan kalau di kampus nih misalnya kalau kita junior kan istilahnya mungkin kita dulu tertindas misalnya kan ada senior junior apakah di dunia kerja juga seperti itu terus apa yang bisa dikembangkan waktu itu bisa cerita nggak nih Mbak Lala nih kalau di kantor sih memang junior senior tuh nggak alhamdulillah ya alhamdulillah di kerja saya waktu saya masuk nggak begitu kerasa ya junior senior memang tapi uniknya adalah ketika saya masuk di unit kerja itu saya hanya perempuan sendiri. Satunya perempuan dan satu-satunya sarang para penyamun. Yang jadi batch terakhir di atas saya itu batch 82. Senior itu. Berarti senior jadi itu dari 82 masuk baru ada masuk lagi di itu 2008. Ya. Berarti sama seperti ketemu ayah sendiri ya. Iya betul. Di itu 82 kan saya lahir. Iya. Nah, 82 ke 2008. Iya, penuh ke 2008 kan gapnya jauh sekali dan mereka laki-laki ya, bapak-bapak sementara saya ini perempuan kayak gitu mah. Itu juga sempat gimana sih kok nggak ada ada temen ngobrol, nggak ada temen sharing, nggak ini mesti kalau sama perempuan kan kita lebih enak ya sama ibu-ibu apa ini nggak ada ya ini ya udah sama kayak waktu kuliah tadi ya kita terima aja jalanin aja dan alhamdulillahnya sih memang bapak-bapak di situ itu vibes-nya positif banget ya maksudnya support dukung kita kamu gini aja kamu gini ngajarin gimana seperti apa dan
basically-nya sih kita sebagai junior sih, kalau yang saya ini ya, saya pelajarin, harus mau belajar apa aja, mulai dari hal-hal yang sepele. Dulu masih zamannya fotokopi ya, saya baru masuk, saya fotokopi, disuruh fotokopi, saya fotokopi, nggak masalah gitu kan. Sambil fotokopi, nunggu fotokopi, saya baca dokumen apa sih, kan sambil belajar. Yeah, gitu kan. Terus misalnya, dulu nggak ada sekretaris kan, ini surat masuk, kamu catat, nanti kamu disuruh, ya saya catat, saya sambil baca, gitu. Jadi maksudnya, walaupun kita junior, walaupun mungkin yang senior-senior juga sibuk, misalnya gak sempet ngajarin, ya kita sempet-sempetin aja kita baca seperti apa. Tetap kita harus mulik, Mbak, harus belajar gitu, Mbak. Terus ada pengalaman juga tuh ketika baru masuk, perempuan sendiri disuruh ikut satu tim khusus yang terkait yang harus turun ke lapangan, bolak-balik, Maksudnya justru keluar kantor aktivitasnya. Karena nggak bisa lagi, karena tidak ada junior yang lain. Sementara mereka kan harus kaderisasi, mau nggak mau sebagai ya junior, walaupun kamu perempuan ikut ya ke lapangan, ngukur, ikut apa segala macam, ketemu warga gitu kan. Ya kita jalanin aja seperti itu. Jadi dengan seperti itu semakin lama kemudian saya punya junior, itu kan juga kita nggak jumawa ya, maksudnya sama-sama lah, saya juga pernah merasakan kayak gitu, sama-sama belajar juga kan, nggak menutup kemungkinan junior kita ini juga punya ilmu lebih ya dari kita, mungkin masuknya aja belakangan, padahal mungkin di belakangnya dia udah banyak pengalaman gitu kan. Jadi kemudian dari pengalaman-pengalaman itu berkecimpung di dunia hukum tuh berarti tadi kan hampir 13 tahun ya, 13 tahun baru kemudian mendapatkan amanah baru di luar bidang hukum. Nah, di luar bidang hukum tadi sudah kita kupas sedikit tuh. Ternyata masih berkaitan juga dengan dunia hukum tadi. Nah, sekarang bisa nggak Mbak Lala ceritain nih buat teman-teman, kira-kira dari pengalaman dari dunia hukum ke lepas dunia hukum itu sebenarnya suatu tantangan atau justru kadang kita merasa jadi wah ini jadi bukan dunia saya. Jadi kan, beban kayak gitu bro ya. Ya kalau namanya perubahan kan pasti ini ya, awalnya tuh pasti nggak enak ya. Yang namanya kita keluar dari zona nyaman gitu kan. Yang pertama kali saya rasakan ya emang nggak enak, bro gitu kan. Apaan sih ini, apa ini, saya nggak tahu apa-apa gitu kan. Dan harus memulai semuanya dari awal. Itu tuh sesuatu yang harus sangat diusahakan kayak gitu ya. Nah, gimana itu tadi, kembali lagi. Sama seperti masa kuliah tadi, masa ini ya. Ya walaupun dengan yang berat tadi gitu kan, ya mau nggak mau tetap harus dijalani sih gitu kan. Kita nggak mau gimana, kita mau nolak mau apa ya nggak bisa gitu kan. Ya udah dijalanin aja pelan-pelan kayak gitu kan. Ya sambil terus misalnya kita konsultasi sama teman-teman yang paham, kita konsultasi sama ya banyak orang lah, kita bisa pendapat. Justru malah menjadikan lebih berkembang ya berarti ya sebenarnya ya jadinya sih, harusnya begitu ya, maksudnya ketika kita dikasih itu tinggal kita lihat sih ini tantangan atau apa yang harus membuat kita berhenti terus atau berhenti kayak gitu kan. Nah ini mungkin sebelum kita akhiri yang obrolan di bidang hukumnya nih ya, jadi dari selama Mbak Lala bekerja yang dari tempat perusahaan sekarang sampai ke posisi yang saat ini, itu kesan apa yang bisa diceritakan? Atau ada pengalaman unik apa yang bisa diceritakan? Misalnya pernah kepleset jatuh misalnya kan? Tapi berkesan sampai sekarang misalnya gitu kan? Pernah ikut menjadikan saya agar hati-hati. Benar. Aku pernah ikut lomba dapat dorpat. Iya. Kalau itu hoki. Hoki. Apa ya kalau yang misalnya kepleset tadi pernah itu? Gimana? Yang kepleset tadi pernah. Iya, jadi waktu saya ngukur-ngukur itu, tapi itu saya udah nggak junior lagi. Saya udah agak senior, sudah ada junior saya, jadi itu sama-sama ke lapangan. Junior saya laki-laki nih. Yang saya kan saya yang tahu kan, makasih ini saya tunjukin nih. Memang kondisi waktu itu mungkin licin ya. Berarti udah pakai sepatu kets masih jatuh, bro. Masih jatuh juga, bro. Malu, bro. Cuman ya nggak apa-apa. Kita harus berdiri lagi. Harus berdiri lagi. Berarti pengalamannya justru di luar itu, tapi membawa sampai sekarang. Itu sakitnya nggak seberapa, malu. Malu ya, sebenarnya sih. Gitu ya. Kan ya. Iya. Intinya, kalaupun jatuh ya harus berdiri, lagi. Padahal kita mungkin sudah persiapan ya maksudnya. Iya, benar udah persiapan, tapi kita nggak tahu. Benar. Oke. Menarik sekali ini obrolan dengan Mbak Lala ini. Mungkin banyak nanti yang bisa
teman-teman dapat insight ya, dari obrolan kita. Jangan lupa nanti tetap saksikan terus. Okay. Jangan lupa, bro, like. Jadi gimana? Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dari info intelijen kita ya, seperti biasa, dari info intelijen kita ini, Mbak Lala ini, dia hobinya adalah memasak kayaknya ya. Tapi bukan memasak biasa aja. Memang memasak kue air. Dan masak air. Ya. Benar nggak nih info intelijen kita? Siapa itu intelijennya ya? Itu tadi cukup ini ya. A1. Boleh tuh nanti saya hal untuk jadi investigator ya. Ya, hobi ya. Kalau hobi masak, hobi saya. Saya lebih masak. Jadi tapi hobi masak ini baru saya temukan ketika saya sudah menjadi istri. Oh, sebelumnya hobi makan dulu biasanya berarti. Ya, betul. Bapak betul sekali. Atau lebih ke jajan. Iya, lebih ke jajan ya. Oh, semenjak berkeluarga, kemudian jadi coba masak gitu. Ya, jadi ketika sudah menikah gitu kan, memang kan kita sempat LDM ya. Sebentar. LDM apa? Long distance marriage. Oh. Tapi sedikit sih, nggak jauh-jauh banget. Dan seminggu sekali kita masih ketemu. Berapa lama itu, Mbak Lala? Setahun lah. Setahun. Karena jarak yang dekat ya, area ya, berada di satu kota yang sama akhirnya. Iya. Jadi ya udah di situ mulai suka masak apa ya gitu kan. Karena udah punya rumah sendiri, sudah punya dapur yang ditata, yang bisa mau, yang gitu harus kan dimanfaatkan ya. Enggak perlu membazir kan? Iya. Ya, di-stop kan? Udah sudah beli ya kan. Rice cooker udah ada, kulkas ada. Gitu kan. Nah, saya coba-coba masak lah gitu kan. Nah, waktu itu juga suami saya tuh jadi kita makan, saya lupa makan di mana, jadi dia nyobain rasanya gitu ya. Terus begini, nih Bunda bisa nggak bikin kayak gini? Wah saya tertantang dong. Iya. Masa nggak bisa sih? Ditantang. Iya. Saya coba bikin dan ternyata alhamdulillah berhasil. Dan langsung berhasil. Iya. Nah jadi itu kan, wah ternyata saya bisa nih. Okay. Saya ternyata ada. Saya langsung kepedean ya. Saya ada bakat nih. Oh iya. Itu motivasi terbesar itu. Ujian dari orang terdekat itu. Terus ini kan sering dinas ya waktu itu ke Bandung misalnya. Wah ada makanan apa nih di Bandung? Di Bandung tuh dulu ada kue kelapa ya. Sebenarnya itu sebenarnya makanan Manado ya. Benar. Saya nemunya tuh di Bandung dan itu enak banget kelapertatnya. Nah terus gitu lagi, kayaknya apa ya ini bahannya? Saya cari-cari waktu itu. Dulu kan googling belum mudah sekarang Mbak. Ya. Udah lama ya menikahnya ya. Udah. Berarti zaman Mbak Lala ini berapa? Pakai buku resep. Iya, kayaknya masih buku resep modelnya. Googling tapi mungkin tidak semasif sekarang. Oh, iya, iya, iya. Nemu resep itu kan kayak gampang banget. Iya, iya, betul. Dulu belum ada IG kan. Iya. Sekarang sudah, bro. Ya. Sudah ada IG. Nah, jadi dapat, oh ini saya cobain lagi nih, ya, kelaper tart. Jadi di satu orang itu saya dapat ada dua resep, ada kelaper tart, ada cheesecake. Saya coba dua-duanya dan ternyata berhasil lagi, bro. Makin banyak. Saya nggak pernah bisa-bisanya masak kok begitu masak enak gitu. Tapi berarti memang jurusannya apa nama istilahnya tuh ya? Kue-kue atau apa itu nama jenis makanannya? Ya, baking ya. Ah, baking. Tapi bukan roti ya, bukan roti ya. Ya, bukan roti. Gitu ya. Nah, jadi dari situ justru, wah ini enak nih, saya cicipin ke orang-orang terdekat, enak pak, enak. Saya jualin lagi. Oh, komersil ya. Cuan bro. Ya, ini memang sepertinya naluri ibu-ibu ya. Palingnya kan uang buat beli oven balik tuh, udah balik modal kan. Sampai beli oven khusus? Iya, beli oven dong. Mau masak di mana kok nggak ada. Oh, maksudnya untuk masak sendiri. Untuk masif atau untuk sendiri juga beli oven sendiri. Iya, itu kan karena baru mulai, kita beli oven. Open biasa aja, open di atas, iya. Di atas kompor kemudian, dari open di atas kompor aja udah menghasilkan, alhamdulillah ya banyak gitu kan. Makanya setelah itu baru kita beli oven yang agak lebih besar, yang lebih kapasitasnya lebih banyak di upscale ibaratnya kalau dalam bahasa. Dari yang per bakingan itu, ya akhirnya masak-masak yang untuk makan-makan biasa juga suka gitu. Okay. Jadi kadang-kadang kalau misalnya sekarang kan emang nggak sempet lagi ya untuk cuma kadang-kadang ada saatnya, aduh kangen nih, pengen coba itu lagi, nulis apa, maksudnya
pengen sibuk lagi di dapur ya, kadang-kadang ya Sabtu Minggu itulah. Oh masih kan. Masih tetap. Berarti sampai sekarang tuh sebenarnya masih gitu. Untuk masak-masak di keluarga masih. Masih. Untuk tapi kalau untuk yang jalur komersil tadi? Tergantung sesuai pesanan. Berarti buat yang mau ini bisa nanti bisa komen ya di bawah ya. Cantumin nomor telepon dah. Catat ya. Nanti kita info di info kita. Nah, selain memasak, ada kegemaran lain mungkin yang misalnya tiba-tiba kan ngapain misalnya memancing misalnya enggak ya di luar masak gitu. Di luar masak ya, ada olahraga ya. Oh, olahraga ya, masih ya olahraga masih basic saya banget kayaknya dari saya SD tuh udah basket. Ini ya. Sekarang masih aktif Mbak basket atau enggak? Nah basket itu jadi balik lagi ke cerita yang pas kuliah tadi waktu saya ikut training campnya kampus. Udah lomba segala macam ternyata saya drop. Hah, saya nggak kuat, nggak bisa ngatur waktu, ngatur makan kayaknya. Itu kondisi. Iya, drop. Saya drop, bukan drop out. Iya. Saya sakit. Iya, itu saya maksudnya. Bukan. Ketahuan. Ketahuan. Drop kondisinya. Saya sakit waktu itu seminggu di opname di rumah sakit. Waktu itu bilangnya setahun nggak boleh basket ya. Saya langsung, waduh, saya bisa apa tanpa basket gitu. Nah, cuman akhirnya saya olahraga ringan lainnya. Jadi kayak itu kan. Sama teman-teman yang sekos gitu, jadi kita ikut aerobik aja, ikut aerobik. Aerobik, berarti kalau sekarang masih lah ya untuk ini ya? Ya, kalau sekarang sih. Terus pas udah kerja, nambah lagi biliar. Oh, itu olahraga ini, apa nama istilahnya, olahraga lifestyle? Lifestyle. Biliar sekalian olahraga sekarang. Yeah. Bowling. Ah, bowling ya. Iya, itulah pada dasarnya sih, kayaknya saya memang suka olahraga. Yeah. Kuliner. Nah, makanan apa nih kesukaan Mbak Lala nih? Lala apa? Coba ditebak dulu, Bro Didi, coba. Kayaknya sih lebih ke kuah-kuahan, kayak bakso itu enggak? Kurang pas. Belajar dulu para senayangnya dari Bapak Ustadz. Kalau menurut Bro? Harus ada sense of itunya. Mungkin kita tanyakan langsung aja. Langsung aja ya. Boleh. Kita tanya langsung ya. Kalau kuliner banyak sih maksudnya dari genrenya ya genrenya sih western misalnya western ya terus udah gitu stick, Indonesia stick pasti stick. Indonesia stick, oh ya. stick. Indonesia sushi juga saya suka sih paling Jepang. Itu aja sih cuman Chinese food ya ini juga Chinese food kan kayaknya udah inilah udah di mana-mana ya di istilahnya di pinggir-pinggir atau di semua tempat itu juga udah hampir, bisa orang. hampir beda-beda tipis sama Indonesia lah ya. Ya misalnya kan sekarang pasti kan kalau yang sudah berkeluarga kan pasti mikirin mungkin anak sekolah mikirin masa depan mereka nanti atau mungkin keperluan mereka kayak itu keperluan ya. Nah kira-kira dalam mewujudkan itu malah masih mau mengejar apa lagi nih kira-kira? Nah, kalau tujuan sekarang sih ya itu ya, maksudnya sehat, bisa bisa mengantarkan anak-anak sampai menyelesaikan pendidikannya, gitu kan, mencapai cita-citanya itu sih sebenarnya. Lebih berfokus sih sekarang ke situ. Ya sama, ya mungkin ini ya, pengen ibadah, untuk haji. Oh, pengen ada inilah ya. Dan tentunya lagi berusaha mempersiapkan apa? Masa pensiun nanti. Itu perlu. Kan jangan, tapi kan masih lama maksudnya. Tapi harus dipersiapkan dari sekarang. Harus dipersiapkan dari sekarang. Jadi maksudnya jangan baru kita persiapkan tuh misalnya baru mau 5 tahun kemudian pensiun. Baru mau sudah ini ya. 5 tahun aja udah terlambat ya ibaratnya. Ya, maksudnya terlalu mepet ya waktu maksudnya. Kita kan menghindari namanya generasi sandwich ya. Biar nanti anak-anak kita itu memang hidup untuk mereka sendiri. Gitu. Dan kita juga bisa hidup di masa pensiun itu ya tetap senang-senang, happy-happy aja dengan penghasilan kita sendiri gitu kan. Makanya mikirnya sih gitu aja ya, diupayakan dari sekarang. Usia pensiun itu kan mungkin sekitar 50-an ke atas ya, 50-an ya. Sebenarnya kan mungkin kalau dari sisi fisik mungkin kita masih bisa produktif ya. Karena tapi karena udah nggak bekerja lagi kan, takutnya tadi bisa jadi beban bagi di bawah, bawahnya juga ada beban untuk yang di bawahnya lagi. Tapi kan maksudnya dengan apa berbagai macam dinamika sekarang ini ya. Perkembangan ya sekarang apalagi zaman sekarang. Kita juga nggak tahu kan nanti gimana
anak-anak kita ke depannya, masa depannya kan kita sih berharapnya bagus, baik gitu kan, lebih baik dari kita sekarang. Cuman kita nggak tahu kan, ya lebih baik kita juga mempersiapkan untuk diri kita sendiri. Persiapannya itu berarti misalnya sudah apa, berinvestasi gitu ya, atau biasanya gitu ya? Ya, paling sekarang sih ya baru invest-invest dikit lah. Investasi, itu pesan tuh buat yang masih muda nih, mumpung ya, kalau misalnya ada... Jangan kebanyakan jajan. Iya. Ditabung dulu, banyak ditabung, investasi. Iya, dimanfaatkan ya, maksudnya dengan supaya berkembang. Ini pesan bagus juga nih dari pengalaman Mbak Lala yang sudah mengalami berbagai macam periode ya. Mungkin waktu itu kan beliau masih zaman periode Pak Harto ya, sudah mengalami juga ya kan. Jadi masa surutnya negara ini beliau sempat mengalami. Mengalami masa presiden semenjak kemerdekaan. Enggak. Kita sudah alhamdulillah kita sudah tinggal di posisi untuk mengisi kemerdekaan. Oh iya. Oke, sekarang kita masuk ke segmen Trivia Quiz. Kita lagi nunggu nih bro. Apa? Tunggu soal. Karena soalnya ini lagi dikirim dalam perjalanan. Oh. Khusus untuk tamu kita hari ini, soalnya lulus langsung dari pusat. Ini ya, bergabung Andrew dengan pusat. Pusat itu biasanya ini, ada dua dia biasanya. Kalau nggak pusat produksi, pusat pemerintahan. Ini dari pusat mana nih? Ini dari pusat. Pusat informasi. Pusat informasi. Pusat informasi. Iya. Ini jauh kan? Iya. Jauh. Gak apa-apa kita. Tapi pakai ini, garansi terima tepat waktu. Oh. Kebetulan COD ini. Biasa belanja tadi kan? Iya. Nah. Paket. Waduh. Ini mas pesanan atas nama AHW Spotlight. Oh ya. Waduh. Jauh ini kayaknya. Soal trivia quiz. Oke. Masih fresh loh mas. Ya siap. Kasih mbak ya. Aduh. Jangan lupa bintang 5 ya mas. Siap. Terima kasih mbak. Beri kasih tips bro. Nanti ya beri apa aplikasi ya. Nah silakan bro Didi. Ini masih segel. Dibuka. Masih segel. Buka dulu. Okay. Dan pemenangnya adalah Ibu Ita Karawang. Oke, jadi trivia quiz ini Mbak Lala cuman pilih mana yang menurut Mbak Lala itu yang jawabannya Mbak Lala banget kayak gitu. Jadi nggak ada betul atau salah bro. Oke. Saya boleh titip satu pertanyaan nggak nanti? Boleh. Nanti bro. Kita yang dulu bro. Saya sih saya bro. Oke. Yang pertama, Mbak Lala lebih pilih film bioskop atau TV series? TV series. Karena lebih panjang ya. Waktunya nggak mesti meluangkan khusus ke tempat lain. Bisa di rumah. Dari rumah langsung bro. Bisa di mana aja. Benar. Terus yang langsung kedua aja bro ya. Ya. Yang kedua, Mbak Lala lebih pilih belanja online atau belanja di toko? Tetap harus iya. Lihat barang ya Mbak? Pertama untuk baju, sepatu, harus dicoba. Oh iya, benar. Karena kadang-kadang kita lihat lucu ya, bagus sih begitu nyampe. Ada pengalaman? Beli online? Sering. Oh, perbeli kurang cocok? Iya, maksudnya kan kita nggak bisa bayangin ya, misalnya kan deskripsi dia, bahannya ini, nih. Kita bayanginnya apa pas kita terima, bukan ini maksud saya. Jadi kalau untuk baju dan sepatu saya masih lebih memilih offline. Jadi kadang gambar yang dijual sama yang datang. Betul. Kan alasan dia kan beda apa cahaya. Benar. Terutama bahan sih yang memang harus dirasain itu kan. Benar. Kalau baju kan cutting itu ngaruh banget jadi harus dicoba sih kalau misalnya. Terus yang lanjutnya Mbak Lala lebih pilih telepon atau kirim pesan? Telepon maksudnya ya. Telepon atau kirim pesan. Tergantung urgensinya. Kalau kita perlu jawaban segera, telepon aja. Ada kan orang tuh biasanya malas bro, biasanya ditelepon kan lebih seneng di WA karena nggak mau diganggu kayak biasa kayak gitu kan mbak. Kecuali kalau misalnya baru pertama kali menghubungi WA dulu. Saya juga kalau nggak ada WA dan masuk nomor nggak dikenal nggak akan saya angkat. Iya benar. Kalau perlu dipesan tadi mbak di WA dulu kayak gitu. Iya. Kirim pesan dulu. Oke, selanjutnya Mbak Lala lebih pilih nih kayak ini nih. Pak. Lebih pilih tidak sikat gigi seminggu atau nggak mandi seminggu. Aduh. Berat pilihannya. Yang? Yang mana? Yang mana ya?
Nggak mandi seminggu deh. Ya nggak mandi seminggu lah. Kalau kayak gini seminggu. Nggak enak. Iya. Nggak enak lah. Lebih nggak enak kayaknya ya. Iya. Kalau mandi mah masih bisa cuci muka. Pakai apa? Parfum gitu. Iya. Kalau sepanjang di ruangan ber-AC nggak mandi mungkin nggak mandi. Kalau sikat nggak sikat gigi seminggu rasanya. Tapi ini kayak apa bro? Rasanya bro. Apalagi harus keluar. Apalagi ketemu orang kan bro. Iya. Ganggu ketertiban umum itu. Kena pasal. Iya, betul-betul. Ini selanjutnya. Nih, kalau Mbak A dikasih kesempatan nih, Mbak A lebih pilih untuk kembali ke masa lalu atau milih untuk ke masa depan? Wah. Oh. Berat ya. Pertanyaannya menjebak ya. Pertanyaannya menjebak sekali nih. Ke masa lalu mau ngapain di masa lalu? Ada yang mau diubah gitu kan? Yang belum diselesaikan mungkin. Iya. Mungkin masalah percintaan. Kalau masa percintaan harus sudah selesai ketika kita akan menikah. Sudah lama ya, Mbak. Nanti Didi akan merasakan itu. Siap. Ya. Belum ya. Belum. Oh ya. Sedih kayaknya. Tapi kalau mau langsung forward ke fast forward ke masa depan, kayaknya sayang ya. Pasti ada yang tertinggal. Ada yang tertinggal. Proses-proses yang tertinggal itu pasti ada. Jadi kalau nggak pilih dua-duanya boleh. Mungkin. Pilih ke depan tapi jangan depan-depan banget. Iya. Karena masa lalu udah lah. Iya. Balik-balik lagi. Iya, balik lagi. Back to the future. Pengen ada future. Ada filmnya dulu. Pengen lihat aja. Oh, kayak apa sih? Iya, iya, iya. Itu dari Mas Bro? Nah, tambahan nih untuk Mbak Lala Trivia Quiz. Mbak Lala lebih seneng di pekerjaan yang sekarang atau di pekerjaan yang dulu sebelumnya benar-benar di bidang hukum? Ini lebih jebakan lagi. Apa? Itu lebih jebakan lagi sebenarnya. Enggak menjebak. Ini survei. Bentuknya lebih ke survei. Saya masih dulu. Ini jebakan apa? Apa penawaran baru? Gitu. Nah, ini kayaknya. Lebih tertantang. Atau mungkin di ini lah, lebih tertantang untuk pekerjaan yang lain lagi gitu ya. Atau kembali lagi ke pekerjaan di bidang hukum. Iya. Oke. Untuk saat ini sih sepertinya kan itu ada tiga opsi jadi ya, saya lebih memilih opsi bidang lain atau kembali lagi ke bidang hukum. Bidang hukum? Ya. Berarti ya. Bisa jadi ya, masih ada hal-hal yang sebenarnya apa keinginan kita ya, passion kita itu tetap kembali lagi sesuai dengan yang apa yang kita jalani pelajari dulu sebelumnya. Bidang misalnya psikolog tadi. Psikolog itu harus mungkin sekolah dulu ya. Masih bisa capek maksudnya. Capek waktu. Iya. Ini sekarang yang dikit-dikit aja lupa apalagi belajar. Tapi perlu loh untuk seperti Mbak Lala ini ya, nyambung sedikit. Untuk tetap mengembangkan potensinya karena kan dunianya sekarang kan enggak dunia hukum aja jadi untuk terus berkembang. Itu juga enggak berhenti belajar kan kayak gitu. Waduh. Udah belajar sampai ke akhir hayat. Akhir hayat. Wah. Oke, kali ini kita berada di segmen Key of Success. Di segmen ini kita akan memetik pelajaran berharga dari bintang tamu kita ya, profesional di jagat hukum Indonesia yang mungkin bisa memberi tambahan wawasan, tambahan insight atau motivasi untuk teman-teman sekalian. Silakan, Mbak Lala. Jadi ya ketika kita harus berada di suatu kondisi yang sebenarnya kita tidak bisa terima, kayak gitu. Wah, waduh. Kok dewasa gitu ya. Sekali ya. Dalam ini, Bro. Jadi, ketika kita berada di kondisi-kondisi yang tidak bisa kita terima sebenarnya, ya kita tetap harus berusaha bagaimana caranya kita beradaptasi gitu kan. Yang pertama itu saya ingat nih kata saya dapat inspirasi dari kolega saya, dia bilang, "Mbak, tenang aja, bersama kesulitan itu akan ada kemudahan." Jadi bersama satu kesulitan itu akan terbuka dua pintu kemudahan. Yang pertama, yang kedua itu tadi dunia itu tidak akan berhenti berputar hanya dengan kesedihan kamu gitu kan. Jadi kamu tinggal pilih mau terus-terusan bersedih, mau terus-terusan terpuruk atau tetap menjalani hidup kamu karena dunia ini enggak akan peduli gitu. Enggak akan stop berputar di sekitar kamu aja gitu. Jadi intinya tetap semangat aja, jalanin aja usaha yang terbaik.
itu tadi. Luar biasa. Jadi sangat tersentuh sekali ya. Jadi memang. Ada tisu. Oke, berarti itu tadi perjumpaan kita bersama bintang tamu kita Mbak Lala di AWR Spotlight. Bagi baru berdiri, jangan lupa like, subscribe dan komen. Kita jumpa lagi di AWR Spotlight selanjutnya. Bye bye.